Nari gini. Yes, yes, gelik, gelik. Aku nak gerak pergi Jatuh-Jat Market. Sekejap, aku dah kunci pintu sekejap. Ini bukan hotel tau. Sebab ramai tanya aku hotel duduk mana. Ni kalau hotel ni sebenarnya kondo. Rumah orang macam ni. Yang sebelah sini lah, hadap kolam tu yang best tu. Tu, tu kolam. Oh, ada orang mandi lah kat kolam. Ada gym ni, gym tak selaku. Yang aku kena pergi hadap ni rumah. Aku tak hadap tangki air lah, jalan raya lah. Ini Grab. Eh, Grab. Kita pergi Jatuh-Jat. Jatuh-Jat. Aku malas nak naik train apa semua. Sis tak ada masa lah sis. Sis penat lah sis nak kena jalan jauh. Sebab kalau tempat biasa aku duduk, jalan kaki memang dekat je dengan train. Yang ni macam jauh sikit lah nak jalan train. Sebab nanti kat train kat situ, ni macam kena ada tukar-tukar tau. So aku malas nak tukar-tukar tu. Ha, ni lah dia. Aku kat tingkat 6 pun kena hadap orang. Tak pasal. Kalau dari bawah nampaklah cantik. Apa ni? 272. Sebab aku tak buk. Apa benda ni? Sekejap, kita nak gimana? Jatuh-Jat lah. Yo, mahalnya. Serius lah. Tak ada siapa nak beli aku ke? Maybe sebab sekarang waktu orang balik kerja kot. Kan tengah jam. Sedih sikit. Alah, macam mana aku nak pergi ni? Takkan aku nak naik train? Tak nak. Aku check dia punya perjalanan dia. Kalau nak pergi Jatuh-Jat, kan tempat tinggal aku kat sini kan. So, diorang nak kena lalu highway ni. Lepas tu nak kena pusing jauh pergi sana balik. So, better aku lalu sampai hujung sana. Hujung sana so that taxi ke driver dari siapa nama tu? Grab ke nak jalan, diorang tak payah nak lalu belah sini berpusing jauh tau. So, aku kena jalan sampai ujung sana. Kita orang-orang yang kena kot tapi nak acah-acah macam nak selesa. Kena berjalan sikit lah sampai ujung sana and then baru order Grab. Kita cuba nanti ya. Sebab aku selalunya duduk belah-belah sana tau. Aku duduk dekat dengan masjid. So, bila belah sana, macam kalau aku order Grab ke apa, memang sekejap je diorang memang selalu datang. Ni pun first time aku ambil yang Condo Blossom ni. So Condo Blossom ni macam agak jauh sikit lah. Kena jalan kan. Tak ada jauh sangat pun. Tapi boleh lah. Macam setakat nak hidup tu mampu lagi lah. Setakat situ je. Cuma kalau aku duduk area dekat lagi dengan masjid tu, lagi banyak membantu hidup kau lah. Nampak Jawa Mos. Yang tempat aku tinggal tu kat sebelah sana tu. Sebelah sana lah ya. Ini Jawa Mos dia dekat ni dia. Masuk sini. Lepas tu lalu belah sana. Yalah kot. Ya je. Tapi betul lah. Boleh pergi lalu sana. Ni dia. Kau kena turun sini. Kalau kau nak makan-makan halal ada kat bawah tu. Bukanlah bawah ni. Dia seberang jalan ni lah. Ni highway ni. Kat situ ada Bayatul. So kena lalu bawah tu lah. Kau tengok sikit. Tak nampak. Kita akan pergi sampai hujung sebelah sana. Ada, kau akan jumpa nampak ada 7E apa semua kat situ. Nampak ni tol orang. Dia dah raya ni. Tu nampak tak 7E? Nampak tak? Jom kita melintas. Alright. Alah, tu dah asap lah. Sini lah sis, kehidupan di Bangkok ya. Kalau aku memang aku suka duduk kat area sini. Di area sini je aku akan tinggal. Aku tak diam boleh tak? Alhamdulillah kau nak korek-korek tanah pula. Tengah cakap ni. Korek esok lah. Esok aku nak tidur je. Penat. Okay, kau nampak sini? Kita dah dekat sini dah. Nampak? Nampak tak? Kau pergi kena... kena jalan lagi sebelah sini. Lepas tu kau kena ke kanan. Kau tunggu dari situ. Situ banyak taksi. Kalau Grab pun banyak turun ambil kita kat situ senang. Ada je hotel yang duduk bahagian situ. So senang kau turun terus boleh naik Grab apa semua kan. Tapi kawasan situ tak sunyi lah. Bising lah bunyi kenderaan kan. Dengan bunyi train apa semua. Aku tak suka bunyi-bunyi kenderaan ni. Bising. Aku suka kawasan-kawasan yang sunyi. Biar jalan jauh sikit tapi sunyi. Satuan Tairo. Cantiknya. Okay dah. Tunggu sebelah sana lah. Train Surasa. Kau nak pergi Jatuh-Jat? Naik train pun boleh. Kau biasa Surasa ni.
Lepas tu nanti kau tanya lah orang dalam tu kena tukar pergi mana. Ah ha, nampak barulah ada orang nak ambil aku. Kalau tadi aku duduk, sebenarnya aku duduk dekat, tadi aku berdiri kat mana ah? Ha, aku kat area sini lah. Tak ada siapa nak masuk sebab dia kena pusing jauh. Sini kena pusing balik jauh. Area ni memang selalunya orang akan ambil. Kalau kau nak lebih murah, kau naiklah motor-motor ni, lagi cepat sampai. Sini kat Bangkok je lah banyak motor-motor ni. Sempoi. Wujud. Hi, hello. Yo, highway. Hmm? Highway. Highway? Yeah. This way, yeah? Highway, Oh, okay. So, I have to pay extra, is it? Bum. Ganas dah berada di bawah. Wahyu pilihan hati. Dah sampai. Mana mana miangkam aku, mana miangkam aku. My God, pokok kereta. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, cantiknya. Alah, makcik ni tepilah. My God, cantiknya. Pegak. Ini lawa. Mana nak balik Malaysia? Eh, lawa tu kereta dia. Comel, sumpah comel. Eh, potong rambut live. Wow. Mana yang bahagian makan tu? Aku lupa lah. Oh yes baby, aku dah jumpa miangkam aku. Wah, nak nyebuah dekat tu bat je. Wow. Tak macam minyak babi dah kak? Halal lah. Okay. Kejut sis, halal. Dah jumpa dah miangkamnya tapi... aku nak jalan dulu. Kau ada lagi? Ada lagi. Banyaknya miangkam kat sini. Korang kalau nak beli miangkam, datang sini eh. Ni ada lagi. Oh, lantan sana. Ini nak kan. Sabun dua lupa. Kelapa tu mana cari kat Malaysia? Kak, cen, mana nak cari ya kelapa tu kak? Kak. Oh kak. Kak tak lain kak. Macam kak. Tadi macam lagi banyak kat sana. Kalau kau naik train, kau turun kat sini lah. So terus keluar-keluar je terus nampak satu cak. Terus nampak ni mereka ni, hai makcik. Ni apa ni? Oh, telur sotong. Aku tak terlihat lah pun. Kita rakam je lah. Bila bau lah tudung aku. Tengok sana ada lagi tak miangkam. Kalau tak ada, kita beli kat sebelah sana tadi. Ha, ni sini murah. Yang ni RM300. Anda boleh siap makan. Nak tamat tak? Kan boleh ke aku habiskan lah. Oi. Tahu hello biangai ke? Mermer menyangkil lah. Jong jong malah dia juga. Thank you. Woohoo. Tamak. Lagi deh, gila deh, bye deh. Take care deh, kaki tu kiri kanan sikit. Sekarang dah pukul 6. Dah kira macam kat sini kalau pukul 7 lah, dah makin gelap dah. Aku just beli sotong dengan apa tu? Aku beli sotong tadi tu dengan miangkam je. Cukup ke? Nak hidup? Cukup ke nak hidup malam ni? Apa lagi nak beli? Aku macam nak beli ais krim coconut tapi tu sekejap lagi lah. Banyak ni lah, beg-beg. Jadi aku beli barang banyak-banyak sebab flight aku boleh masuk 20 kg. Barang aku baru macam dalam 13 kg, so ada lagi 7 kg aku boleh sumbat. Body soap is it? Body? For body? Body? Oh, titik mana? Nak cuci pun rasa keliru eh. Macam nak cuci ni? Cantik lah manggis ni. Tak nak fokus. RM150, RM300. Hi sis! Hi! Hi, aku dah balik. Sumpah penat weh. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak tengok tak? Barang-barang yang aku beli. Jom kita buat haul. Kita buat haul. Kau duduk sini. Tak sabar, aku duduk sini. Aku lapar sebenarnya, aku nak makan. Tapi kejap, sebelum kita makan, cahaya tak cantik kan? Kita pakai tali.
Ah, cahaya ni boleh lah. Nampaklah beriman sikit. First of all, kita tunjuk barang-barang kering dulu lah. Eh, banyak stokin aku beli. Wah, aku lupa aku beli banyak stokin. Kita ada stokin ni. Ding-ding-ding, belang-belang. Yang ini, satu ni 20 baht. Yang ni pun 20 baht. So, jadi total ni 40 baht. Aku darab lah berapa dengan 0.1386. Kalau diorang ni kira macam RM2 diorang je lah. Tebal tau stokin dia. Serius tebal. Next, ding-ding-ding. Yang ini satu 59 baht. Kalau beli dua jadi 100 baht. So, aku beli corak ni. Omel. Dengan corak ni bas sekolah. Comelnya. Geram. Okay, next. Aku beli apa? Aku beli sudu kayu semua. Ya, aku tak beli apa-apa. Barang gantuk family aku. Sebab aku dah selalu pergi yang catu-cat. So, aku macam tak tahu nak beli apa. Aku macam, oh ni barang murah. Ni tak berkualiti. Nak beli pun alah nampak sangat Thailand. Nampak sangat Bangkok. Rasa macam, orang kata aku alah tipikalnya nampak sangat Bangkok. Macam tu kan. Ada ke orang nak pakai? So, aku tak beli. Ini pun aku beli untuk aku. Patutnya aku beli juga untuk mak aku. Tengoklah. Bila-bila kalau aku pergi lagi. Ini sudu. Sudu kayu. Ya, aku tak tahu doh berapa harga dia. Tadi total harga semua untuk pasangan ni, untuk chopstick ni ni 15 baht. Satu pasang ni 15 baht. Kira macam singgit setengah, tapi tak singgit setengah lah. RM2 lebih lah kalau. Tapi total semua ni, ini sebab aku nak buat mukbang senang, tapi dia macam tak cukup panjang. Kan, dia macam tak cukup panjang kan. Oh, ni belum puas panjang ni. Ha, pegang macam ni, serak. Cintu. Lepas aku jarang pakai garpu sebenarnya. Sekejap aku nak cek harga berapa. Harga dia adalah, mana harga dia tu? Hey, mana harga kau? Kau, mana harga kau? Sudu kayu ah, okey. Total tiga-tiga ni 120 baht. Mana lagi barang aku beli ah? Sendiri. Ini bukan buah, tapi ni sabun buah. Ada bentuk buah. Yang ini aku beli untuk kakak aku. Ada sebenarnya dia, aku offer dia 4 je. Aku tanya nak tak nak. Dia kata nak. Yang ni 4 biji 100 baht. So aku beli 8 biji, maksudnya 200 baht. Ada corak nenas. Nampak? Nampak real gila kan macam nenas betul kan? Adalah kot dia punya mesin apa yang bekas tu kan. Tapi nampak real gila. Lepas tu ni buah oren. Buah oren. Antik kan? Aku belikan tembikai. Tembikai kuning. Nampak? Tembikai kuning. Bau dia. Tak sure dia ikut bau sebenar ke tak. Oh, haalah dia ikut bau buah tu. Penatnya bau. Weh, sumpah bau nenas sedap gila weh. Ya Allah, sedapnya bau. Sedap gila bau. Ini aku nak. Mangga, nampak sedap. Kan? Nampak sungguh menyelerakan. Sedapnya bau dia. Mangga. Tapi sayang korang tak boleh bau. Mampu tengok je sis. Yang ini buah kelapa. Kelapa muda. Tak, ni kelapa tua eh. Gece. Okay, betul lah. Bau kelapa. Dan yang terakhir sekali, manggis. Ding-ding-ding. Ni aku confused. Tak bau macam manggis pun. Adalah sikit. Okay, tamat. Dan makanan yang aku beli, sotong. Tapi dah potong-potong tu sotong tu. Sedih. Sotong ni korang boleh nampak ke? Buka lah kejap. Aku ikat mati sebab takut tumpah dalam beg kan. Perlukah aku nak explain? Benda nak explain. Dia macam ni. Nampak? Ni sotong yang besar tu. Dia dah potong-potong. Kenapa dia potong sotong kita? Suka hati dia potong sotong kita. Eh, fokus. Fokus! See? Allah, tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedas, yut. Kau gila ke apa buat pedas-pedas ni? Isu rumah ni. Lihat lah. Kau ni apalah.
Buatlah. Janganlah buat pedas sangat. Uuuuh. Dah salah. Aku dah lapar. Lihat. Lihat. Yang ini 100 baht. Mahal tak lah 100 baht macam ni kan. Mereka sebab dia sotong kan. Masaknya pedas tu. Eh, pedas doh. Weh, jangan beli doh sotong ni. Pedas gila kalau nak beli. Suruh dia buka kuah pedas tu sikit je. Okay. Next. Mampus aku kebulur lah malam ni aku tak makan. Pedas je. Okay. Aku nak cerita macam mana pasal miangkam ni. Ni miangkam. Dia sebenarnya. Allah. Dah cairlah pula weh. Dia dah terkeluarlah sos dia. Nampak ah. Ya aku terseksa lah nak cerita. Dah 10 minit duk pedas lagi. Ni. Dia macam ni tau. Allah. Jatuh pula dah. Dia macam ni. Ni bukan daun sirih. Ini daun kaduk. Sedap gila. Aku memang suka miangkam. Yang favorite aku miangkam. Comel dia buat kecil-kecil macam ni. Dia sebenarnya dia macam ni. Nak aku ajar ke? Tak boleh nak ajar sebab aku kena keluarkan. Dia kena potong. Yang ni kena potong kecil-kecil. Kau tak potong halus-halus tu. Lepas tu dengan. Okay, ni ada kacang. Ni ada udang kering. Lepas tu ada cili. Lepas tu ada bawang dengan halia. Lepas tu dia ada ni. Ni kelapa. Nak kata kelapa parut ke kelapa apa? Entah aku tak tahu nak cakap kelapa goreng. Kalau korang tahu mana nak dapat kat Malaysia, tolong bagi tahu aku. Ya Allah, air. Basah hingus aku. Kalau korang tahu mana nak cari ni kat Malaysia, please bagi tahu aku. Sebab sebenarnya sebelum ni aku pernah buat miangkam sendiri kat rumah. Aku tahu nak buat kuah ni macam mana. Cuma satu tu lah, aku tak jumpa kelapa yang keras macam ni. Dia kalau dapat kelapa rangup macam ni, dia lagi macam lagi sedap lah maksudnya. Faham tak? So masa tu aku nak buat, tapi aku tak tahu mana nak beli kelapa style macam ni. Aku just beli kelapa. Kau tahu tak kelapa yang kelapa tu, aku just goreng kelapa tu je. Tapi macam dia tak syam ah, dia macam tak rangup-rangup. Faham tak? Dia macam dapat ni bau sedap. Ni kuah dia. Lepas tu ni daunnya. Ui, banyak doh daun dia. Kau cuba tengok. Banyak doh daun dia. Serius banyak. So, gabungan-gabungan ni tadi. Hey, jangan kabur. Jangan kabur. Hello, hello. Hai. Gabungan semua ni. Tadi kan dah potong kecil-kecil. Lepas tu kan yang daun ni nanti kau. Okay, katalah macam ni kan daun ni kan. Kau basuh dululah. Okay. Kau lipat. Kau lipat lah macam mana kau nak lipat. Nah, macam ni. Lepas tu bahan-bahan tu tadi kan. Aku pula seorang seketul, seorang seketul, seorang seketul. Lepas tu letak sos. Lepas tu bungkus. Lepas tu itu yang bungkus tu. Tu yang jadi macam ni. Lepas tu kau makan lah. Eh, pucuk jatuh. Sedap gila. Sumpah sedap. Kalau kau tengokkan bahan-bahan dia macam sedih kan. Oh benda. Makan dengan daun macam daun sirih ni. Lepas tu ada kuah. Nak aku makan lagi ke? Dah dah tu. Serius lah nak makan aku lagi? Nak tengok aku makan lagi? Okay, fine. Lenguh lah mulut aku. Ini bukan tattoo, ini adalah airbrush. Sebab kan aku kan sekarang tengah datang bulan. So, aku tak boleh semayang. So, kalau kata aku dah boleh semayang, aku nak kena mandi wajib, aku just cuci bagi habis je lah. Settle. Bila lagi kan nak merasa.